Doa Lansia. Ya Tuhan, aku berseru padamu. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, aku bersyukur padamu atas rahmat kehidupan dan keselamatan yang Engkau curahkan bagiku. Tuhan Yesus, tuntunlah peziarahan hidupku sepanjang hari ini. Ya Tuhanku dan Allahku, ketika dihadang dan ditimpa dengan aneka derita, aku kerap putus asa, lalu menginginkan kematian secepatnya agar terbebas dari derita yang menindih perih. Ya Tuhan, hari ini Kau sadarkan aku dari perasaan ini untuk mengambil tanggung jawab, karena justru melalui masalah yang menghadang, tidak saja aku menjadi lebih matang, tetapi juga dapat berbakti, memberikan diriku bagi orang lain yang membutuhkanku. Ya Tuhan, aku berseru padamu, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ya Tuhan, semoga dalam keadaan apapun, aku senantiasa memuliakan-Mu, agar kelak aku dapat beristirahat dalam damai di rumah Bapa bersama para kudus di surga. Ya Tuhan, turunkanlah kepadaku roh kebijaksanaan-Mu, agar aku sanggup memikul beban dan tanggung jawab yang masih Engkau percayakan kepadaku di masa tuaku. Karena melaluinya, nama-Mu dapat disanjung, berkat karya yang masih dinikmati orang lain, melalui pelayanan yang kuberikan. Ya Tuhan, terimalah doaku yang tak sempurna ini, dan lengkapi dengan sabdamu yang lebih tepat, agar aku semakin hari semakin matang, membawakan sabda dan kasih-Mu kepada sesama. Tuhan Yesus, aku bersyukur atas masa-masa lansia yang kujalani saat ini. Semoga pada masa lansia ini, aku tetap berbuah dan bermakna, serta menerima kenyataan hidup sebagai sebuah panggilan. Ya Tuhan Yesus, teguhkanlah imanku, agar penderitaan, kesendirian, kesepian, menjadi jalan peziarahan hidup, mendekatkan diri padamu. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Yusuf, pria yang tulus, mempelai murni Maria, ayah Mesias keturunan Daud. Terpujilah engkau di antara pria,
dan terpujilah Yesus Putra Allah yang dipercayakan kepadamu. Santo Yusuf, pelindung gereja semesta, lindungilah keluarga-keluarga kami dalam damai dan rahmat ilahi, dan dampingilah kami pada waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Marilah kita memohon berkat Tuhan agar dapat menjalani masa lansia penuh iman dan sukacita. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Masa-masa lansia kita senantiasa diteguhkan, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih atas kebersamaan kita dalam doa. Salam dan doa. Justinus Juwadi, FIC.